Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Artis sekaligus presenter Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara atas kasus dugaan pencemaran nama baik Angel Elga. Perihal itu, Vicky Prasetyo tampak pasrah. Sebab suami Kalina Altarani ini mengaku sudah mengupayakan yang terbaik bersama kuasa hukumnya. Sementara itu, tim kuasa hukum Vicky Prasetyo Mevi Amanda Sari menyampaikan pihak yang masih meyakini kliennya tidak bersalah. Untuk itu, ia akan mempersiapkan berbagai bukti dalam pledoi di sidang mendatang. Ditanyai soal perasaannya terancam kembali masuk bui, suami Kalina Altarani itu tampak enggan menjawab. Ia hanya meninggalkan awak media pasrah. Seperti yang diketahui, jaksa penuntut umum menyatakan Vicky Prasetyo terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 KUHP ayat 1. Untuk itu, jaksa menjatuhkan pidana kepada Vicky Prasetyo dengan hukuman 8 bulan penjara dikurungi masa tahanan yang sempat dijalani olehnya. Vicky Prasetyo memang sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat atas laporan Angel Elga terkait pencemaran nama baik. Ia lantas menjadi tahanan kota setelah penangguhan penahanannya dikabulkan. Kasus ini berawal di November 2018. Saat itu, Vicky Prasetyo sempat menggerebek rumah Angel Elga dan menuduh perempuan yang saat itu masih berstatus istrinya berzina dengan lelaki lain.